Selamat malam, sahabat remaja dan mahasiswa. Malam ini, waktu telah menunjukkan pukul 1.30 menit. Tapi mata belum juga menunjukkan tanda-tanda mengantuk. Bukan karena apa, saya tiba-tiba terganggu saja oleh relatif kehidupan sosial, kehidupan anak-anak yang terus terang itu begitu menyakitkan ketika melihat kehidupan sekarang. Tiba-tiba saya berpikir ingin spontanitas membacakan satu puisi. Judulnya adalah Surat Cinta untuk Generasi. Surat cinta untuk generasi. Aku bertanya kepada sepi tentang apakah cinta yang kau bayangkan, wahai generasiku. Aroma cinta yang harum pada mulanya kini tercium anyir, amis, tercium aroma duka dan luka di mana-mana. Bagaimana aku harus bahagia jika mendengar cerita cinta menjelma 1.000 luka, 1.000 dusta, dan 1.000.000 malapetaka. Tak terhitung tak terbilang oleh angka betapa dusta dusta cinta remaja telah menjelma. Kepalsuan atas nama kesucian cinta. Kau harus mendengar suara-suara suci yang dilantunkan ayat dan kalam ilahi yang menjelma dari langit tentang kekudusan cinta. Cinta adalah cahaya. Cinta adalah nur. Cinta adalah suluh yang akan memandu, yang akan menuntun dan menunjukkan pada cahaya. Cinta bukan air mata, tapi cinta adalah air mata surga
air telaga yang lewat bening air telaga, tempat sampan, keindahan, menemukan taman kesucian. Surat cinta ini kutulis ketika malam, ketika aroma seorang pengembala tiba-tiba saja ingin bercerita, ingin berkata lewat puisi. Cinta tak pernah dusta. Cinta tak pernah menyakiti. Dan cinta tak pernah menghunus belati untuk menusuk dan mematikan Anda. Ingat ketulusan dan kesucian cinta. Saya pikir itu satu puisi kecil, puisi sebenarnya karena tidak bisa tidur. Kali lain kita jumpa lewat puisi-puisi cinta yang lebih menggoda, imajinatif, dan tentu adalah motivatif. Selamat malam, selamat berenung, salam cinta untuk kebudayaan, salam cinta untuk peradaban. Cinta yang benar akan mengantarkan pada peradaban dan kehidupan yang berbudaya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.